Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membuat pop-up. Yuk, kita langsung saja membuatnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah spidol warna hitam, pensil, gunting, lem. Kita pakai pronto, tapi aku sebetulnya lebih suka uhu stick ya. Dan kertas 3 lembar. Tapi aku ambil satu dulu ya. Yuk, kita mulai. Cara membuatnya adalah kertas pertama kita lipat menjadi dua. Nah, ini ya garisnya sama ya. Tuh ya kan? Setelah itu kita gunting ininya. Terserah mau berapa, mau satu, mau dua. Kita pakai satu aja dulu ya. Ini ya, guntingannya harus sama persis sama yang kayak gini. Ini ya. Setelah itu, ini yang bagian belakang yang tadi sudah digunting, kita buka lagi lipatannya. Ini didorong keluar, lalu ini dipegangi. Ditutup lagi deh. Nah, setelah itu ini sudah jadi. Kita tempelkan kertas kedua ke sininya. Nih, kertas. Kita cepetin ya. Jadi, sudah jadi kayak gini kan? Nih. Nanti gambarnya kita taruh sini. Yuk kita gambar. Nah, setelah kita gambar, gambarnya akan
aku potong gambarnya yang mudah-mudah aja ya. Nah, sudah jadi deh. Kita akan mempertebalkan atau tidak? Tidak usah ya. Kalian boleh mewarnai gambarnya, terserah mau gambar apa sih sebetulnya, mau gambar bunga, hewan, atau rumah, bisa. Waktu itu aku bikin rumah kucing sama kucingnya. Yuk, kita lanjut. Oke. Ini tempatnya tadi ya. Nah, kita tempel di sini ya. Biar tampak seperti ini. Diperkirakan dulu seberapa. Oke, segitu. Aku udah tahu. Sudah. Ini udah di dalam ya. Kita tempel. Nah, sudah kan? Ini pas ditutup. Wing 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 wing. Terus kita boleh menggambar apa saja di sisi-sisinya. Misalnya aku mau gambar rumput. Rumput yang ada bunganya misalnya. Misalnya habis itu di sininya ada kolam nih misalnya. Kolam yang ada ikannya nih misalnya di sini. Ada rumput lagi di sini misalnya. Ada matahari lagi di sini, enggak apa-apa. Gambar yang rame gak apa-apa. Ini boleh diwarnain. Habis itu nih, kok udah jadi kayak gini. Misalnya aja mau dikasih ada buku di belakangnya, gak apa-apa. Bikin buku sendiri, tempel di sini. Habis itu di sini misalnya mau dikasih ke orang, misalnya ke sahabat. Terus nih misalnya untuk misalnya Nadine dari Zahra. Nah, bisa di sini dihias, misalnya ada bunga-bunga. Ada daunnya di sininya. Ada love-nya di sini. Udah jadi, ini boleh diwarnain. Terus bagian belakangnya kan misalnya udah dikasih buku. Nah, terus tamat. Disesuaikan dulu. Ah, kayak gini gitu, kayak gini. Terus tamat. Selesai. Oke, guys, makasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga selamat membuat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.